Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan lanjutan pekan ke-6 La Liga Spanyol 2024-2025 yang berlangsung pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan berikutnya. Hasil pertandingan lanjutan pekan ke-6 La Liga Spanyol 2024-2025 hari Minggu tanggal 22 September 2024, Real Madrid menang 4-1 versus Espanyol. Hasil pertandingan pekan ke-6 La Liga Spanyol 2024-2025 hari Sabtu tanggal 21 September 2024, Valencia menang 2-0 versus Girona. Osasuna menang 2-1 versus Las Palmas. Dan Real Valladolid imbang 0-0 versus Real Sociedad. Daftar klasemen sementara La Liga Spanyol 2024-2025 peringkat 1 sampai 10. Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan mengoleksi 15 poin hasil dari 5 pertandingan. Dan Real Madrid membayangi di peringkat kedua dengan mengoleksi 14 poin hasil dari 6 pertandingan. Daftar klasemen sementara La Liga Spanyol 2024-2025 peringkat 11 sampai 20. Las Palmas di peringkat ke-20 dengan 2 poin hasil dari 6 pertandingan. Kemudian Getafe di peringkat ke-19 dengan 3 poin hasil dari 5 pertandingan. Dan Valencia di peringkat ke-18 dengan 4 poin hasil dari 6 pertandingan. Daftar top scorer sementara La Liga Spanyol 2024-2025, Robert Lewandowski dan Kylian Mbappe memimpin dengan mengoleksi 4 gol. Daftar top assist sementara La Liga Spanyol 2024-2025, Lamine Yamal dari Barcelona memimpin usai menyumbangkan 4 assist. Daftar top clean sheet sementara La Liga Spanyol 2024-2025, Thibaut Courtois dari Real Madrid memimpin dengan torehan 4 clean sheet. Jadwal pertandingan pekan ke-6 La Liga Spanyol 2024-2025 hari Minggu tanggal 22 September 2024, Getafe versus Leganes pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Athletic Bilbao versus Celta Vigo pukul 21.15 malam waktu Indonesia Barat. Dan Villarreal versus Barcelona pukul 23.30 malam waktu Indonesia Barat. Jadwal pekan ke-6 La Liga Spanyol 2024-2025 hari Senin tanggal 23 September 2024, Rayo Vallecano versus Atletico Madrid pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.